Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya Bunayya, ini arafil manam, wahai anakku, saya bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Kemudian apa jawaban seorang anak yang soleh Nabi? "Ya abatif al, wahai bapakku, kerjakanlah, lakukanlah." Inilah seorang anak yang soleh. Ya. "Satajiduni insyaAllah minas sobirin, dan engkau pasti akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar." Jadi ini ciri-ciri anak yang soleh. Sabar lagi gitu ya. Sabar. Nah, inilah nilai yang seharusnya kita tanamkan. Kalau seandainya kita tiru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka kita akan membawa perubahan kepada diri kita. Kita yang berkorban, kemudian setelah itu ada kebaikan pada diri kita. Jadi kalau hanya sekedar kita menyembelih, kemudian nilai-nilai kepatuhan kepada orang tua tidak kita amalkan, ini sama saja. Ini ada orang rajin berkorban setiap tahun, tapi ke orang tuanya tidak sopan, ke orang tuanya membangkang, bahkan menyakiti perasaan orang tuanya. Ini bahaya. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kita, ibadah kurban kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, di video kali ini kita akan berbincang-bincang seputar hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah kurban. Apa sih pelajaran dari ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahunnya? Yeah. Sebelum kita menjawab, menjelaskan, berbagi, kita minta kepada teman-teman penonton yang belum subscribe untuk tekan tanda subscribe. Ya, bantu subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Share juga kepada teman-teman kita yang kita cintai. Berbagi informasi, berbagi ilmu. Siapa yang berbagi kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala dari ilmu yang diamalkan oleh teman-temannya. Bukankah begitu, Ustazah? Iya. Ya. Sekarang teman-teman kita berada di kebun Bukit Bunian di kebun ini lagi berbuah cengkeh yang sedang mekar-mekarnya, belum dipetik ya, sebentar lagi kayaknya karena masih sedikit lagi matang ya, kita akan panen cengkeh. Ya. Dulu kabarnya cengkeh ini harganya sangat tinggi, sangat mahal. Ya, tapi sekarang harga cengkehnya turun karena corona. Turun. Ya, mudah-mudahan kita berharap suatu saat harga cengkehnya bisa naik kembali sehingga tidak hanya cengkeh saja tapi rempah-rempah ya. Dan termasuk hasil ekonomi juga, masyarakat juga sudah banyak yang mengeluh tentang hasil ekonomi yang semakin menurun. Ya, baik cabe mungkin ya, atau hasil tani apa saja yang diproduksi oleh para petani kita. Yeah. Karena memang modal untuk usahanya itu banyak, sementara untuk hasil jualnya sangat sedikit sekali. Ustazah, ini kita berdua-dua di tengah hutan ini Ustazah, di Bukit Bunian lagi. Sini enggak berdua kita, banyak malaikat menyaksikan di sini. Jadi gimana ini penonton? Apa hukumnya berdua-duaan dengan orang laki-laki dan perempuan di tempat sepi di hutan? Ini enggak boleh sebenarnya. Kalau kita ini berdua di sini ibadah ini. Tapi karena kita sudah suami istri ya, kita sudah banyak, halal ya. Sudah halal. Sudah ada ikatan halal ya. Malaikat banyak yang nonton di sini. Iya, apalagi kalau kita menyampaikan sesuatu syiar gitu ya, ditonton dan dilihat oleh malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Iya. Jadi orang ini berdakwah bukan di masjid saja, bukan di tempat-tempat ibadah, tapi dakwahnya sampai di tengah hutan. Nyamuk-nyamuk pun ikut mendengar. Ini masya Allah udah berdarah-darah guys, teman-teman. Ini demi membuat video. Demi menghadirkan konten-konten bermanfaat. Bermanfaat, ya. Yang berlatar
apa namanya ini, hutan. Hutan. Mungkin teman-teman udah bosan melihat kota gitu ya, atau mungkin melihat laut. Sekarang kita pergi ke hutan. Yeah. Karena memang kita tinggal di hutan, di bukit. Kemudian kalau kita kembali ke tempat kerja kita, kembali ke laut. Masya Allah. Baik teman-teman, hari ini kita dalam konten ini akan membahas sekitaran Idul Adha. Tentang sejarahnya, kemudian apa hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban yang kita lakukan. Ya, mungkin Ustadz akan menjawab. Pertama kita ingin tahu dulu, ini ibadah kurban ini sejarahnya seperti apa nih Ustadz? Yeah. Kenapa kok sampai ada kita disuruh untuk melaksanakan ibadah kurban ini? Pertama kita mengetahui asal kata dari kurban itu sendiri. Pendekatan, proses mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti kita mendekatkan diri kepada Allah itu kita tunduk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sebuah pengorbanan, kurban. Jadi kurban ini sejak zaman Nabi Adam. Kita kenal sejarah ada ibadah kurban yang diterima, ada yang tidak. Ini berawal dari kisah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Salah satu ibadah kurban mereka diterima. Kenapa? Karena ikhlas. Ikhlas. Kemudian setelah itu dia menyiapkan yang baik-baik, yang terbaik. Ya. Jadi dari kisah Nabi Adam kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi teman-teman, ada orang menyangka ibadah kurban itu hanya semata-mata menyembelih, kemudian membagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitarnya. Hanya apa? Ibadah rutinitas sekedar menyembelih. Seremonial ya. Hanya sekedar itu saja. Sembelih hewan kemudian dibagi-bagikan. Lalu apa nilainya? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah kurban tersebut? Kalau kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam, ada di sana nilai-nilai kesabaran, kemudian etika. Nilai kesabaran dan etika. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang didamba-dambakan bertahun-tahun. Seorang anak yang didambakan, diharapkan, kemudian diuji oleh Allah, disuruh menyembelih. Walaupun tidak sampai, ya. Ujung-ujungnya diganti dengan seekor domba atau kibas. Ya. Tetapi karena kesabaran, kepatuhan, Nabi Ibrahim melakukan. Kemudian bagaimana juga kesabaran seorang anak, kepatuhannya kepada orang tuanya. Jadi dalam ibadah kurban ini ada nilai-nilai, pertama kesabaran, kemudian kedua, kepatuhan, etika. Birrul walidain. Birrul walidain, cocoknya birrul walidain. Kita lihat, perhatikan bagaimana kepatuhan, ketundukan, kemudian ketaatan atau santunan seorang anak kepada bapaknya, Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni arafil manam," wahai anakku, saya bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurut pendapatmu?" Kemudian apa jawaban seorang anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam? Apa jawabannya? "Ya abatif al, wahai bapakku, kerjakanlah, lakukanlah." Inilah seorang anak yang soleh. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau pasti akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar. Jadi ini ciri-ciri anak yang soleh. Sabar lagi gitu ya. Sabar. Nah, inilah nilai yang seharusnya kita tanamkan. Kalau seandainya kita tiru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka kita akan membawa perubahan kepada diri kita. Kita yang berkorban, kemudian setelah itu ada kebaikan pada diri kita. Jadi kalau hanya sekedar kita menyembelih, kemudian nilai-nilai kepatuhan kepada orang tua tidak kita amalkan, ini sama saja. Ini ada orang rajin berkorban setiap tahun, tapi ke orang tuanya tidak sopan.
ke orang tuanya membangkang, bahkan menyakiti perasaan orang tuanya. Ini bahaya. Berarti dia tidak mengamalkan, berarti sekedar korban aja, sekedar gitu. Sekedar korban, menyembelih aja. Tidak mendapatkan nilai-nilai korban itu dalam dirinya. Iya. Jadi seperti itu, Ustazah. Ada seorang bapak sekarang mengatakan kepada anaknya, bukan membunuh, bukan menyakiti anaknya, tetapi seorang bapak mengajak anaknya untuk berbuat baik. Dia ajak untuk melakukan sholat, dia ajak mengaji, membaca Al-Quran, dia ajak untuk kebaikan masjid, dirinya, atau dilarang untuk apa? Main game. Diajak untuk ke masjid, diajak ke masjid, dilarang hura-hura. Kira-kira jawaban anaknya apa? Bantah yang banyak sekarang. Dibantahnya bapaknya. Ya, bukan malah menurut. Ini kebaikan. Diajak oleh orang tuanya ke masjid, kemudian dilarang main game terlalu banyak, terlalu sering, kemudian jangan hura-hura, anaknya malah sekarang membangkang. Marah ditegur oleh bapaknya. Kita lihat Nabi Ismail disembelih. Untuk sesuatu yang pengorbanan luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Tetapi seorang anak, sami'na wa ata'na. Seorang anak mengatakan, saya patuh, saya tunduk. Beginilah seorang anak yang soleh. Inilah nilai-nilai yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail tadi. Tadi Nabi kita bercerita tentang anak yang soleh. Sekarang kita bercerita juga tentang seorang bapak yang soleh. Seorang bapak yang baik. Bapak yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kan juga seorang bapak. Dan saya ingin mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak-anaknya. Kita lihat dalam firman Allah tadi. Adbahuka fanzur matara. Dalam kalimat ini ada di sana kata-kata fanzur matara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Fanzur matara, bagaimana pendapatmu? Ini kira-kira apa yang kalimat atau pelajaran yang dapat dari satu kalimat tadi? Salah. Adanya keterbukaan. Iya, kemudian minta pendapat ke anak. Minta pendapat ke anak. Jadi enggak boleh ada pemaksaan terhadap pendidikan terhadap anak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam kisah ini perlu kita contoh bagi yang sudah menjadi bapak atau yang akan menjadi bapak atau nanti suatu saat akan menjadi bapak ya, yang belum menikah. Ini perlu kita contoh. Seorang bapak itu harus ada diskusi, harus ada musyawarah dengan anak-anaknya. Tidak terbuka. Bisa ya terbuka, tidak bisa main paksa atau memutuskan sendiri atau disebut juga dengan egois. Ya, seorang bapak tidak boleh egois. Ya, seorang bapak tidak boleh egois dalam rumah tangga. Kita contoh Nabi Ibrahim. Terkadang ada anggapan ya, seorang bapak beranggapan saya ini di rumah tangga sebagai hakim, sebagai polisi yang mempunyai kuasa. Saya berhak memutuskan apa saja tanpa musyawarah dengan anak-anaknya. Ini tidak boleh. Kalau kita terapkan seperti ini, meskipun kita berkorban setiap tahun, atau berkorban satu atau dua atau lebih, kita banyak pengorbanan, maka hidupnya tidak akan ada perubahan. Rumah tangganya akan tetap tidak sakinah mawaddah warahmah, karena dia tidak mencontoh, tidak mengamalkan nilai-nilai dari ibadah kurban yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seorang bapak harus terbuka, tidak boleh egois, minta pendapat anaknya. Ini anaknya ingin menjadi seorang ustaz atau menjadi seorang ustazah, tetapi karena bapaknya orang kaya, diarahkan, dipaksa anaknya menjadi seorang dokter, maka jadilah anaknya menjadi dokter yang terpaksa. Bekerja tidak ikhlas, tidak maksimal. Kadang ada orang menjadi dia bekerja itu karena terpaksa. Bisa jadi ini karena bukan pilihannya. Bisa jadi ini karena dorongan sama orang tua, dipaksa. Contohnya menjadi polisi, anaknya tidak mau jadi polisi, kemudian dipaksa menjadi polisi, akhirnya jadilah anaknya polisi yang kurang diharapkan. Anaknya tidak mau jadi tentara, kemudian dipaksa menjadi tentara, akhirnya jadilah dia tidak bekerja dengan hati gitu. Dengan hati sehingga tidak membawa perubahan terhadap negara, benar gitu ya, tidak membawa perubahan kepada negara, tidak membawa perubahan kepada agama, lingkungan kerjanya dan sebagainya, karena terpaksa. Bapaknya main paksa. Jadi ada nilai-nilai dari pelajaran tadi. Yang pertama,
etika seorang anak kepada kedua orang tuanya? Sabar dalam menerima. Sabar, kemudian patuh, taat. Kemudian tambahan satu lagi, Ustazah. Menyakiti orang tua ini ada dua macam bentuknya. Menyakiti fisik, kemudian menyakiti perasaan. Itu dua-duanya sama durhakanya gitu. Wah, itu uququl walidain. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis. Yang menyakiti secara fisik, dia pukul, dia ikat orang tuanya. Kemudian dikasuskan, dipenjarakan orang tuanya. Ini menyakiti secara fisik, tidak dikasih makan orang tuanya, ditelantarkan orang tuanya. Ini menyakiti fisik. Namun ada juga seorang anak tidak menyakiti fisik, tetapi menyakiti perasaan orang tuanya. Tidak ditengok-tengok mungkin ya. Tidak dilihat. Kemudian dia hura-hura kesana kesini, akhirnya dia tertangkap polisi. Kemudian hati ibunya hancur. Sedih. Sedih. Ini termasuk juga ke dalam apa? Bagian dari durhaka tadi. Iya, bagian dari durhaka. Atau dia berzina, kemudian mencoreng nama keluarganya, menjelekkan nama bapak dan ibunya. Ini juga bagian dari durhaka. Kemudian dia nikah secara diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kemudian tersebar informasi, malu orang tuanya. Dan ini juga merupakan sebuah durhaka. Kemudian, apa lagi Ustazah? Minum khamar, judi, narkoba, tertangkap oleh polisi, tertangkap oleh massa, kemudian orang tuanya malu. Ini juga bagian dari durhaka. Berkata-kata kasar. Berkata kasar. Ini juga bagian dari durhaka. Jadi ada nilai-nilai dari ibadah kurban itu yang perlu kita amalkan. Patuh kepada kedua orang tua. Kemudian orang tua juga harus terbuka, tidak boleh egois dalam rumah tangga. Kalau kita amalkan ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita berkorban setiap tahun dan juga bisa membawa perubahan kepada pribadi kita. Pribadi kita menjadi orang yang lebih sabar. Menjadi orang lebih sabar, menjadi orang yang lebih soleh, taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru dapat hikmah dari korban itu dekat, korib itu ya, dekat dengan Allah. Yang jelas ada keberkahan. Ya, dia semakin taat, kemudian rumah tangganya juga semakin berkah. Kalau kayak gini gimana Ustaz? Misalnya nih kita punya anak, yeah, udah masanya dia masuk ke pesantren, kita masukkan, padahal kita sedang sayang-sayangnya nih dengan anak nih. Kita harapannya kita mau dia menjadikan dia anak yang soleh, solehah gitu. Kemudian kita masukkan dia ke pesantren. Itu kan berat bagi kita untuk jauh dari mereka, dan mereka juga berat jauh dari kita. Ini masuk korban juga enggak nih Ustaz? Inilah yang pengorbanan. Jadi orang tua tidak harus, tidak boleh memaksa. Ya, tapi mengarahkan boleh. Ya, seperti tadi kita arahkan ke pondok pesantren. Kemudian awal-awalnya dia menangis. Ya, dan ini demi kebaikannya. Kalau dia bercita-cita pun jadi dokter, nanti tamat pesantren bisa. Bisa jadi dokter. Kalau dia jadi tentara bisa. Jadi polisi bisa. Betapa banyak kita lihat sekarang ada polisi yang lulusan pondok pesantren. Bahkan peluang-peluang orang-orang hafiz Quran itu lebih besar tahun-tahun belakangan ini ya. Iya. Dokter. Sekian hafiznya bisa masuk ke dokteran gitu kan. Misalnya nih orang tua kita udah meninggal, kita mau korban nih atas nama orang tua kita, bisa nggak bisa? Ya, boleh, kita boleh berkorban, kemudian kita niatkan limpahkan pahalanya kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita berkorban, bagaimana caranya? Ya, misalnya orang tua dulu berjanji nanti ada wasiatnya. Wasiatnya nanti harta saya yang ketika panen, ya, nanti tolong sebagiannya dikorbankan setiap tahun. Maka ini wajib, gitu ya? Wajib bagi seorang anak untuk membayarkan korban. Untuk berkorban. Ya, karena ini wasiat dari orang tua. Tapi kalau tidak ada wasiat, boleh juga. Ini bukti diniatkan, gitu ya? Ya, ini bukti kesolehan, bukti apa? Bukti dia menjadi seorang anak yang bentuk birrul walidain. Bentuk birrul walidain. Kepada orang tua yang telah meninggal. Ya. Oke teman-teman, kita cukup sampai sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.